sekalian, horas. Di pagi hari ini, upacara Hari Kesadaran Nasional di lingkungan pemerintah Kota Sibolga sebagai salah satu upaya membulatkan tekad menegakkan disiplin sehingga benar-benar dapat menjadi suatu gerakan dan kebutuhan setiap ASN. Tahun yang baru ini memberikan kita semangat perubahan menuju yang lebih baik sehingga kita dapat menjadi pelayan masyarakat yang benar-benar melayani masyarakat. Apel kesadaran nasional ini hendaknya juga dimanfaatkan untuk meningkatkan semangat kerja, dedikasi, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang disertai dengan peningkatan disiplin dan profesionalisme. Patut diberikan apresiasi, rasa bangga kita semua. Peningkatan kedisiplinan dan semangat kebersamaan di lingkungan pemerintah Kota Sibolga semakin hari semakin meningkat. Saya melihat peserta upacara setiap tanggal 17 seperti sekarang ini semakin ramai dan semakin bersemangat. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua ASN, THR, melalui pimpinan OPD-nya masing-masing, dan kemudian bendaharawan penerimaan dan pengeluaran, kemudian pengurus barang dengan rapi laporan keuangan kita, aset, dan itu membuahkan hasil. APBD kita tepat waktu, pemeriksaan tidak banyak temuan, kita mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP. Pemerintah pusat memberikan apresiasi penghargaan kepada pemerintah Kota Sibolga. Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan memberikan dana insentif terhadap pemerintah kota sebesar 47 miliar. Sudah kita cadangkan akan dibangun kantor sel Satpol PP Damkar, kantor Infocom. Tahun 2020 akan segera kita bangun kantor sendiri. Ada dua kantor camat, Kecamatan Utara dan Kota. Dua-duanya akan kita bangun bertingkat yang baru. Sehingga perkantoran sedikit demi sedikit akan mandiri. Kemudian pasar Nauli akan rehab total tahun 2020 dengan anggaran lebih kurang 20 miliar. Siap seluruh-seluruh bekerja sama? Mudah-mudahan opini kita WTP lagi. Kalau WTP, kita tahun depan akan mendapatkan insentif lagi seluruh-seluruh kali. Taati disiplin dan kemudian mari bekerja sama dengan baik. Atas kerjasama kita, prestasi yang telah kita capai, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.